Hi, it's me Lisa and welcome back to my channel. Nah, video kali ini aku buat makeup my go to makeup look seperti judulnya yang pasti. Dan makeup look seperti ini simple banget. Bisa juga buat kalian sehari-hari untuk ngampus dan untuk kantoran mungkin. Jadi kalau untuk aku pribadi, aku makeup look seperti ini sih aku cuma pakai untuk jalan aja atau paling ngedate sama suami aku. Nah, kalau kalian penasaran gimana aku create makeup look seperti ini, sebelum kita alih ke tutorialnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Langsung aja kita mulai. Pertama aku mau pakai Nature Daily Alloy. Ini yang dari Wardah. Aku pakai ini sebagai pembersih muka aku karena ini emang multifungsi banget. Tapi kalau kalian mau pakai sebagai base makeup juga bisa. Terus aku mau pakai SPF, ini dari L'Oreal yang UV Perfect. Next, aku mau pakai primer. Ini dari Pixi yang Make It Glow. Next, aku mau pakai alis. Ini ada Fashion Brow dari Maybelline yang warna dark brown. Dan alis sudah selesai. Sekarang aku mau pakai foundation. Ini aku pakai foundation dari Makeover yang shade nomor 1 ochre. Terus aku blend pakai sponge. Terus aku mau pakai compact powder, ini dari Emina yang Bare With Me Mineral Compact Powder nomor 2 light beige. Aku biasa kalau pakai compact powder itu cuma ngeset foundationnya supaya foundationnya itu lebih tahan lama gitu loh. Terus selanjutnya aku mau pakai blush on. Ini ada blush on Chiclet Press Blush. Ini yang dari Emina. Shade-nya yang Sugar Cane. Sekarang aku mau contour hidung aku pakai Master Bronze, ini yang dari Maybelline. Aku ambil warna yang paling tua, yang ini. Next aku mau pakai eyeshadow. Ini aku pakai eyeshadow dari Emina juga yang Pop Rouge Press Eyeshadow yang warna nude. Biasa kalau untuk keluar paling aku cuma pakai satu atau dua warna doang. Nah, biasa kalau aku keluar aku selalu pakai warna yang ini. Terus aku aplikasiin ke seluruh kelopak mata.
Oke, cukup. Untuk mata aku cuma pakai satu warna aja. Kenapa aku cuma pakai warna yang coklat tadi? Karena memang warnanya itu ada mengandung kayak shimmery gitu loh. Dia nggak matte gitu warnanya. Jadi kita pakai satu warna aja udah cukup sih. Next, aku mau pakai mascara. Tapi sebelum mascara, aku mau jepit bulu mata dulu. Terus aku mau pakai mascara. Ini dari Fun Boy yang Perfect Lash Mascara. Aku suka sama mascara ini karena dia itu waterproof dan kuasnya itu dia kayak melengkung gitu. Mascaranya udah. Terus aku mau pakai lipstick. Ini ada Dear Me Beauty yang warna Cindy. Aku juga suka sama produk ini karena dia itu creamy. Terus dia juga semi matte, jadi nggak buat bibir kita jadi kering gitu loh guys. Dan warna selanjutnya aku mau pakai Lakme Absolute yang Red Kiss. Dan yang terakhir aku mau pakai highlighter. Ini highlighter juga yang dari palette Maybelline tadi yang Master Bronze yang warna ini. Aku pakainya di area tulang hidung, di tulang alis, terus di tulang pipi aku pakai kuas yang agak besar. Nah, udah deh makeupnya. Nah, ini dia hasil makeup dari My Go To Makeup tutorial. Kalau menurut aku sih cukup simple sih dan juga nggak terlalu ribet cara makeupnya. So guys, sampai di sini dulu videonya. Gimana menurut kalian? Tolong komen di bawah. Jangan lupa like video aku dan subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. And I see you in my next video. Bye!